Inilah, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia Festival Lari Sawah. Pesertanya Bahilus Rahmawati, nomor 1, nomor 2 Hanamo, nomor 3 ini dia juara bertahan Agus Rokim. Nomor 3 peserta baru dengan nama Uslan Adiwiniti. Peserta yang ke-5 juga baru dengan atas nama Tae Udin. Dan peserta yang terakhir juga peserta yang baru, yaitu saudara Imam Adan. Juri. Baiklah pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan Festival Lomba Lari Sawah dalam rangka ngebor sawah di Kraksan, Probolinggo. Baik. Ditonjol. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Oke, mari kita saksikan bersama. Inilah dia, Lomba Lari Sawah. Festival Lomba Lari Sawah dalam rangka ngebor sawah di Kraksan. Ya, inilah dia juara pertama. Barisan pertama, Uslan Adiwiniti. Menyusul juara bertahan, Agus Rokim. Di posisi 2, Imam, juara 3, peserta baru. Yang keempat, saya juga peserta baru. Yang saudara Mbak Menjalip Hanamo. Pemenangnya adalah Uslan Adiwiniti. Dan saudara Hanamo tetap menghuni barisan yang terakhir. Karena sudah banyak pengeluaran, ada conan saudara-saudara. Nah, inilah dia bagaimana kelihatan wajah-wajah mereka. Ini sebagai juara 2 dari belakang dengan atas nama Mbak Hirus Rahmawati, dan yang kedua saudara Hanamo masih tetap sebagai juru kunci. Dan ini nanti adik-adik masuk ke dalam karung, setelah itu diikat sambil memakai helm. Jadi ini adik-adik ya, adik-adik jongkok seperti kata mamat itu. Nah, kepalanya dimasukkan di lubang, setelah itu pakai helm, diikat. Lomba, lombanya boleh loncat, boleh jalan. Coba, tangannya dimasukkan.
Jadi ini anaknya Mat kembali. Boleh ente ya, enggak ada lagi. Ini coba lagi.